Baceman bawang putih. Cara membuatnya pun gampang banget, teman-teman ya. Ini bisa buat itu ya. Masak nasi goreng, tumis sayur. Pokoknya mantap banget. Halo sobat YouTube semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat baceman bawang putih ya. Bahannya ada 50 gram bawang putih atau setengah on bawang putih, terus ada 3 butir kemiri, minyak sayur secukupnya dan minyak wijen secukupnya, juga ada toples ya, buat itu ya, nanti buat nyimpan itu ya, baceman bawangnya ya. Oke ya, langkah pertama bawang putih harus kita kupas dulu. Oke, aku kupas sampai selesai ya. Oke ya, akhirnya aku kupasnya sudah selesai. Oke, bawang putih aku tidak mau cuci ya, karena ini sudah bersih. Aku mau lap-lap saja, biar kering. Oke ya, aku ngelap lagi biar benar-benar kering ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mulai blend. Oke ya, langkah pertama aku mau blender kemirinya dulu. Kemiri ya, aku mau blender dulu. Oke ya, sudah halus. Ini sudah halus seperti ini. Oke, lalu sekarang aku mau blender bawang putih ya, aku mau masukkan jadi satu. Oke, bawang putih aku masukkan jadi satu, aku mau blender. Oke ya, aku blendernya tidak terlalu halus. Oke ya, aku blendernya tidak terlalu halus ya. Oke. Aku mau pindah ke botol. Oke ya, aku pindah ke botol. Oke ya, lalu kita tambah minyak wijen. Aku mau pakai 4 sendok minyak wijen ya. Oh, aku minyak wijennya mau tambah lagi 1 sendok ya, jadi 5 sendok minyak wijen. Oke, lalu minyak secukupnya. Minyak sayur
sampai ini terendam ya. Oke, seperti itu aja. Ya, seperti ini ya. Bisa itu ya buat masak nasi goreng atau tumis sayur ya. Oke, seperti ini.